you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you, get you, get you, get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you, get you, get you, now you'll beg me please. Hey, now I stay away, you were never meant to save me. Now I stay away, I don't hear you say you're sorry. Memang kalau sudah namanya itu rezeki ya, itu rezeki itu memang tak akan kemana ya, kira-kira seperti itu. Seperti yang dialami oleh si Hadi ini ya, dengan dua ibu muda tetangganya yang bernama yaitu Mbak Diah dengan Mbak Evi, yang mana pada akhirnya si Hadi ini mendapatkan satu bonus yang luar biasa dari tetangganya itu ya. Seperti yang dinyanyikan oleh si itu ya, siapa itu, si Dewi Persik itu ya, kalau tidak salah itu mengatakan bahwasannya akan indah pada waktunya ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita ini di dalam menjalani kehidupan ini, ikuti saja alur, alurnya itu seperti apa, dan yakinlah pasti akan indah pada waktunya. Jadi simak terus cerita ini sampai selesai, pasti di belakang nanti akan ada yang indah-indah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan kemana-mana dulu sebelum sampai usai nanti ya, tetap bersama saya tentunya di channel Cerpen Metropolis. Intinya adalah
berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya, artinya itu ya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Seperti halnya para kreator, mungkin teman-teman sudah banyak yang dilihat ya. Ada yang 500 ribu subscribe, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta. Tentu itu tidak semudah yang kita bayangkan, hanya membalikkan sebuah telapak tangan saja. Tentu mereka ini memulai dari nol, sampai akhirnya menembus di angka yang jutaan subscribe itu. Ya, itu namanya adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kira-kira seperti itu. Seperti halnya yang dijalani oleh si Hadi ini. Dia ini santai saja ya kan, mengawasi gerak-gerik yang dilakukan oleh Pak Epi dan Mbak Dia, dan pada akhirnya ya dia bersenang-senang kemudian. Kira-kira seperti itu. Sedikit perlu saya informasikan, ini adalah untuk episode atau bagian atau part yang kedua. Dan tadi sudah saya publikasikan untuk bagian yang pertama ya. Jadi silakan di simak untuk part yang sebelumnya itu di deskripsinya itu pasti ada link di bawahnya. Atau kalau tidak ya teman-teman cari di playlist atau di channel saya itu, kemudian diklik video, nanti akan muncul di sana urut-urutannya begitu ya. Jadi supaya nyambung kisahnya ini kok tahu-tahu begini, nah, nanti begitu ya kan. Jadi ini informasinya adalah ini part yang kedua. Jadi yang part pertama sudah saya publikasikan di jam 5 kurang ya. Di jam 5 sore kurang. Jadi silakan mampir di sana supaya ceritanya nyambung. Oke, kawan-kawanku semuanya, terima kasih atas dukungan selalu kepada channel Cerpen Metropolis ini. Semoga semua yang hadir selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you now. You'll beg me, please. Hey, now I stay away. You were never meant to save me. Now I stay away. I don't hear you say you're sorry.
You get your own.